Apa khabar semua? Kalau korang ni kaki main game, maka nama Nvidia ni memang tak asing lagi kan? Dialah company yang buat paling banyak graphic card dekat PC ataupun laptop korang tu. Kalau zaman saya dulu, siapa ada GPU yang GeForce, tak kira lah RTX berapa pun, dia boleh action lah sebab nak main game Need for Speed Most Wanted. Tapi sekarang ni kan, Nvidia ni macam tiba-tiba je melonjak naik dia punya kekayaan dan senang-senang je dia dah jadi lebih kaya even dari Apple lagi. Sebelum Nvidia ni naik ke situ, company yang terkaya ni dia tukar-tukar lah biasanya antara Apple, Microsoft, Google dengan Amazon. Even Saudi Aramco yang syarikat minyak terbesar di dunia ni pun tak dapat compete dengan tech company ni. Jadi jom kita tengok macam mana dalam tempoh yang pendek Nvidia ni boleh jadi company terkaya di dunia dengan market cap dia lebih kurang 3 trilion USD. Okey, jom kita tengok. Sebelum tu kan, untuk bagi perbandingan betapa banyaknya 3 trilion USD ataupun lebih kurang 15 trilion ringgit ni, negara kita sendiri punya gross domestic product ataupun GDP pada tahun 2022 adalah lebih kurang 2 trilion ringgit. Maknanya semua produk yang dihasilkan dekat Malaysia ni nilai total dia dalam 2 trilion. Maknanya kalau Nvidia ni nak, theoretically dia boleh beli semua benda yang dihasilkan dekat Malaysia ni, dia boleh beli sebanyak 7 kali. Memang pelik sebuah company boleh jadi sekaya ni. Padahal dalam 10 tahun lepas, Nvidia ni nilai dia dalam 40 bilion ringgit macam tu je. Tiba-tiba sekarang jadi 15 trilion. Jadi apa yang dah berlaku sebenarnya? Kalau anda nak tahu, Nvidia ni memang kepakaran dia adalah buat chip grafik. Asalnya untuk gaming. Tapi sejak orang boleh figure out macam mana nak guna GPU, bukan setakat untuk main game, tapi untuk software-software yang grafik intensif. Lepas tu boleh guna untuk data center dan mungkin paling gila bila orang boleh guna GPU ni untuk run AI. Maka suddenly demand untuk GPU ni semakin meningkat. Even dari segi gaming pun, kalau anda bayangkan senario dulu dengan sekarang, kalau dulu banyak game ni dia run dekat local PC je. Konsep main game dengan kawan-kawan dekat internet ni memang sangat alien lah. Main game dulu memang lawan bot je. Kalau dulu antara game yang mula-mula boleh main ramai-ramai ni adalah Counter Strike. Tapi sekarang dia dah jadi terbalik kan. Main dengan bot tu yang pelik sebenarnya. By default, memang kita akan create account untuk lawan dengan orang lain. Lepas tu, banyak negara pula dah recognize gaming ni sebagai e-sports. Siap ada professional arena pula untuk setiap negara hantar tim untuk bertanding dekat e-sport ni. Even ada tim dari Malaysia lagi. Dan lepas tu, bila boleh main game dengan kawan macam ni, benda ni dipanggil network effect. Lagi ramai orang main dekat dalam game tu, lagi seronok jadinya game tu. Dan siapa yang tak main tu pun akan rasa ketinggalan lah. Maka dia pun akan main juga. Lama-lama semua orang memang expect komputer atau laptop ni beli stok je dah ada decent GPU untuk run game-game online ni. Maka demand untuk GPU pun meningkat lah. Dan on the back end tu, siapa yang untung? Of course lah Nvidia, sebab dia yang buat GPU tu. Dan hampir tak ada competition sebab dia dah dalam market ni sangat lama. Lagi satu, bila dia antara yang pertama dalam market buat GPU ni, maka dia sentiasa boleh je beli company-company yang baru nak hidup yang dia nampak sebagai potential competitor dia. Plus, kalau kata company ni ada teknologi baru yang best, maka Nvidia boleh absorb untuk jadikan GPU dia lagi powerful. Why not kan? Company baru tu pun jadi kaya, Nvidia dapat elak persaingan dan chip dia tu makin lama makin bagus. Jadi akhirnya customer juga yang dapat graphic performance yang paling best. Okey, itu kalau cerita pasal gaming lah. Tapi Nvidia ni bukan setakat buat chip untuk gaming saja. Mungkin itu kepakaran asal dia, tapi dia juga ada buat chip untuk data center. Sekarang ni kan semua teknologi banyak bergantung kepada cloud. Even nak save dokumen pun sekarang ni kita sedap je save dekat cloud kan. Sebab nanti nak buka file tu dekat mana-mana komputer pun boleh. Nak buka dekat handphone pun boleh. Tapi cloud ni walaupun bunyinya simple, tapi data tu bukanlah duduk dekat atas awan sana. Memang ada physical data center all around the world ni yang simpan data-data kita tu. Tempat ni macam data storage facility yang gergasi lah. Dan of course, chip yang dibuat untuk run data centers ni pun dibuat oleh Nvidia. Mungkin sekarang kita pun dah bergerak beyond guna data center ni untuk simpan dokumen lagi dah. Sebab sekarang AI pun nak guna banyak data center. Sekali kita buat search dekat AI, contohnya ChatGPT tu,
processing power yang diperlukan untuk return kita punya query tu ada dalam 17 kali ganda more computational intensive berbanding kalau kita search guna Google. Jadi memang makin lama, makin banyak nak kena guna komputer chip yang Nvidia buat ni. Dan makin lama, chip ni pun nak kena makin power. Dan Nvidia ni pun memang sibuk sangat nak fulfill segala order yang dia dapat ni. Dan pada masa yang sama, diorang terus-menerus buat R&D untuk satisfy all the demand. Especially dari AI ni lah. Yelah, AI ni sebenarnya, even ChatGPT yang lama, contohnya GPT-3 tu, ada berbilion parameter tau. Nak kena train lagi model ni. Kalau anda pernah dengar pasal deep learning, ha, ini semua untuk memandaikan AI itulah. Dan benda ni memang memerlukan computational resource yang gila-gila punya. Biasanya menggunakan GPU dengan TPU. Kalau GPU tu nama dia Graphic Processing Unit, TPU adalah short kepada Tensor Processing Unit. Jadi TPU ni Nvidia tak buat, tapi GPU memang bread and butter Nvidia. GPU yang dia buat untuk AI processing ni macam Nvidia A100, Nvidia V100. Kita orang biasa ni memang tak pakai pun. Jadi banyaknya diorang punya deal adalah business to business, B2B, instead of jual directly ke customer, B2C. Dan kalau B2B punya deal ni, kalau kata ChatGPT nak buat data center baru, confirm lah berbilion sekali diorang order GPU ni. Dan dengan kita pun yang makin seronok guna ChatGPT, sampai dah malas nak baca buku lagi pun, maka makin banyaklah chip yang diorang nak pakai. Dan kesannya makin kaya lah Nvidia. Lagi satu kenapa Nvidia ni makin kaya adalah dia jugalah yang provide chip untuk autonomous vehicle yang sekarang ni makin lama makin popular kan. Kalau kata autonomous vehicle ni pula nak digunakan sekali dengan AI, ha, makin sedap lah Nvidia buat chip ni nanti. Kemudian kalau dulu korang selalu dengar pasal cryptocurrency lah, Bitcoin dan sebagainya, komputer yang buat data mining tu pun, siapa buat chip dia? Nvidia juga. Jadi kiranya apa benda pun kemajuan teknologi computing ni mesti akan ada kena-mengena dengan Nvidia. Perumpamaan dia macam ni tau. Kalau kata dekat satu tempat ni ada lombong emas, Nvidia ni dia bukan pergi gali emas tu, tapi dia pergi jual cangkul dekat orang yang nak menggali emas tu. Jadi end up, orang yang cari emas tu, dia jumpa ke tidak emas tu, tetap dia kena beli cangkul. Jadi penjual cangkul tu lah yang akan kaya dulu. Ha, itulah konsep Nvidia ni yang provide tool paling fundamental dalam teknologi computing ni, iaitu chip tu sendiri. Jadi unless tiba-tiba ada company dari China ke yang boleh buat chip sepower Nvidia ni dan lepas tu somehow boleh jual lagi murah dan dapat yakinkan company macam OpenAI tu untuk guna chip dia, prediction saya adalah Nvidia punya market capitalization ni akan terus naik dan tak mustahil satu hari nanti company ni value dia akan jadi 2-3 kali ganda lebih valuable dari Apple dan Microsoft. Sebab tech company yang kaya-kaya ni pun, even Amazon yang ada data center dia sendiri tu pun guna chip Nvidia juga. Maknanya tanpa Nvidia ni, company lain pun tak boleh nak cari makan. Jemput subscribe kalau belum dan jemput tonton. Banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.